Jakarta Pusat kini memiliki wajah baru dalam kepengurusannya. Ketua MNC Peduli Jessica Tanusudibyo resmi bergabung dan dilantik sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Jakarta Pusat. Dilantiknya Jessica Tanusudibyo akan menambah semangat dan membawa PMI Jakarta Pusat lebih dinamis dan mampu menyebarkan semangat kemanusiaan. Suatu kebanggaan, kehormatan bisa bergabung di organisasi PMI. Jadi PMI itu selalu berusaha untuk ada dalam segala kebutuhan kemanusiaan di Indonesia itu sendiri, dan saya harap saya bisa mendukung aksi kemanusiaan ini. Kita berharap ada gairah lagi di PMI Jakarta Pusat ini dengan kehadiran para pengurus yang baru-baru ini. Melalui peran dan fungsinya, PMI diharapkan terus membangun rasa kemanusiaan dan bersinergi dengan pemerintah. Sehingga ketika terjadi kegawat daruratan, respon cepat itu menjadi sangat penting. Dan karena basisnya masyarakat, otomatis yang dibangun dari masyarakatnya terlebih dahulu. Jessica Tanusudibyo juga menilai Palang Merah Indonesia merupakan organisasi kemanusiaan luar biasa. Selain bergerak di bidang donor darah, PMI juga tanggap bencana. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Muhammad Faqih, iNews melaporkan.